Anak kecil bisa apa? Ibu, ibu tenang aja. Kami biasa kerja kok, Bu. Kami mau kerja apa aja, asal ibu mau kurangi harga jam ini. Kak, ini bagus. Pasti Ayah suka. Cobain deh tanyain harganya. Iya, pasti Ayah suka. Bu! Bu, ya. Ini harganya berapa Bu jam ini? 100.000. Hah? 100.000? Uangnya nggak cukup, Bu. Ya, Ibu, kurangin dong Bu harga jamnya. Nggak bisa, modalnya aja belum cukup. Ya, Ibu. Sekali ini aja, Bu. Nggak bisa ya nggak bisa. Udah, ada sana-sana pergi. Bu, kami mau kerja apa aja deh, Bu. Asal Ibu ngurangin harga jam ini, Bu. Anak kecil bisa apa? Ibu, ibu tenang aja. Kami biasa kerja kok, Bu. Kami mau kerja apa aja, asal ibu mau kurangi harga jam ini. Iya, Bu. Asal ibu mau ngurangin harga jam ini. Ya udah, kalau gitu kalian angkat barang-barang ini, masukin ke dalam. Nanti saya akan kasih jamnya. Terima kasih ya, Bu. Makasih ya, Bu. Udah, ini jamnya. Makasih ya, Bu. Oh iya, ini kekurangan Ibu. Iya. Makasih ya. Banget ya, Bu ya. Makasih ya, Bu. Ya, masuk. Maaf, Pak. Ya? Ada... Selamat malam, Bapak. Pak. Kali ini saya betul-betul membutuhkan bantuan Bapak. Tolong, Pak. Kamu mau kembali? Tinggalkan dulu perempuan itu. Asnan, tutup pintu. Usir orang ini keluar. Asnan, tutup pintu. Iya, Pak. Tidak apa-apa, Pak Asnan. Saya bisa mengerti. Ini kaya. Enak aja. Ya mau dong. Tolong. Yuk angkat tuh. Angkat tuh. Nanti ayah gimana ya, Kak? Seneng dong, pasti toh. Tapi ayah pasti suka. Ayolah, ayo pulang. Ayo.
mana ini kami menemukan jenazah ayahmu di atas kuburan ibumu. Belah sana. Angkat, belah sana. Ayah, jangan tinggalin ini, ya. Ayah. Ayo cepat, angkat semua barang yang ada di situ. Barang-barang kami mau diapain? Mau disita semuanya. Apa kamu sudah lupa? Hah? Bapak kamu masih punya utang sewa sama aku. Sama itu semua ke barang-barang kayak ini, Pak. Ah, kamu tahu apa, anak kecil? Barang-barang kamu semua ini gak ada harganya. Tahu gak? Saya masih rugi. Mendingan kamu beresin baju-baju kamu. Mulai besok pagi, kamu harus sudah pergi dari sini. Rumah ini sudah ada yang bayar untuk 1 tahun ke depan. Tahu kamu? Apa-apaan kamu? Barang sudah tahu. Sudah. Sana kamu. Kita harus mencari kakek Suryo. Dan nemuin kalung ini di saku baju ayah. Ini peninggalan dari ibumu. Kakak masih punya Indra. Jangan sampai hilang, Indi. Iya, Kak. Kakak diberi sepasang leontin ini oleh ayah. Yang satu bertuliskan nama ayah, yang satu bertuliskan nama ibu. Seperti leontin ini, kita gak boleh berpisah. Tapi, jika suatu saat kita berpisah, leontin inilah yang akan menjaga dan menyatukan kita. Ingat, Yandi, jangan sampai hilang, ya? Iya, Kak.